Assalamualaikum. Ayo dong coba. Assalamualaikum. Apa kabar? Siapa yang puasa? Benar. Bahagia datang dari Pena Melinda. Kini dirinya tengah berhijrah, dirinya memakai hijab, penampilannya berubah. Pena Melinda di awal mengatakan dirinya memang sudah lama ingin berhijrah, tapi nanti saat usianya 50 tahun. Kini dirinya berubah pikiran dan memakai hijab lebih awal. Banyak banget yang bahagia dengan keputusan Pena Melinda yang terlihat lebih cantik dan anggun. Mantap berhijrah saat dirinya bicara dengan anak-anak. Anak-anak pun support 100% keputusan Pena Melinda. Bahkan Perel, anak laki pertamanya, mengungkapkan Pena Melinda benar-benar kini terlihat jauh lebih baik lagi. Janda tiga anak ini memang punya dua anak lelaki remaja yang sangat menyayanginya. Pena Melinda menyebutkan dirinya tak ingin menikah lagi, sudah bahagia dengan anak-anaknya, apalagi sekarang ada Fania. Ya, dirinya memutuskan untuk berhijrah pasca dirinya bertemu dengan sahabat lamanya Marini Jumarnis dan memberikan banyak masukan kepada Pena Melinda, ngapain nunggu sampai 50 tahun kalau dirinya ingin berubah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini punya siapa? Fania. Coba kasih lihat tulisannya. Bagus ya? Fania baru sholat ya? Kayak marshmallow. Iya, Fania baru sholat ya? Ini coba lihat ini mukanya pakai mukena. Tak mau menikah lagi, Pena Melinda yang punya dua anak lelaki yang sudah sibuk-sibuk, kini dirinya di rumah terlihat bahagia bersama Pania. Bahkan kebahagiaan keduanya sering diposting di sosial media pribadinya. Banyak juga dukungan untuk Pena Melinda dari para penggemarnya. Banyak yang menggemar dirinya dan Pania serta mendoakan kebahagiaan untuk Pena Melinda dan keluarganya. Mantan Putri Indonesia yang kini menjadi anggota DPR ini pun selalu dekat dengan pacar anak-anaknya. Kali ini dekat dengan Pebi, pacar dari Feral Bramasta. Pena Melinda ingin Feral cepat menikah karena usianya juga sudah cukup dan memberikannya cucu agar Fania ada temannya. Kini Pena Melinda yang mantap berhijrah, gaya Pena Melinda dalam balutan hijab banyak dikagumi penggemarnya. Terlihat lebih cantik, lebih anggun, Pena Melinda pun meminta banyak saran dari orang-orang sebelumnya yang jauh lebih lama berhijab. Kini dirinya merasa bersyukur karena mendapatkan hidayah lebih awal dan dirinya menyesal kenapa gak dari dulu berhijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya kembali lagi aku pengen bikin vlog. Temanya masih nostalgia 90-an. Karena aku... Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.